kegiatan di bulan Ramadan biasanya apa aja nih di masjid ya, sejarah ini? Nah, kalau kegiatan Ramadan ini kita ya satu ya tarawih ya. Tarawih ini jadi tarawih ini kita bagi dua, masjid yang atas ini juga masjid tambahan dipanggil ya. Ini terjadinya tanggal 26 Mei 1995. Ini dibangun ini. Oh, dibangunnya. Yang seharusnya tambahannya kan mesti ke belakang, ini ke depan gitu. Iya. Karena ada tanah yang sisa ini adanya di depan. Jadi itulah. Bukan ke belakang ya, Pak. Bukan ke belakang ngejalan kan. Jadi tambahannya kemari. Nah, 29 Mei 1995 diresmikan oleh Suryadi Suryadirja. Yang gubernur yang tahun 1995 itu. Dia yang meresmikan. Nah, jadilah, jadi dibagi dua. Masjid yang atas untuk laki-laki khusus untuk tarawih, yang bawah untuk wanita yang juga masjid aslinya. Jadi kita bagi dua, bagi dua nyampur gitu. Kalau Jumatan nih full semua berarti ya? Full semua. Itu kadang nggak muat ya terpaksa di pinggir-pinggir jalannya gitu. Terus untuk kegiatan yang keduanya itu ada tajil gitu, puasa bersama sini. Setiap hari Pak Jek? Setiap hari. Yang dandanya itu kita tanggung sendiri lah gitu. Kalau memang ada orang dari sumbangan dari luar, kita terima, ya kita gunakan. Misalkan udah gak ini, kita tutupi dengan uang dari masjid. Terus apalagi itu, kalau misalkan malamnya juga ada tadarusannya, baca Al-Quran. Nanti jam kurang lebih, kurang sampai jam 10 lah. Kita batasan waktu, kadang setengah 11. Karena mengingat lingkungan. Lingkungan kan juga bukan beragama Islam semuanya, banyak kan tenaga-tenaga kita, jadi kita menghargai itu juga. Jangan lupa subscribe ya.